Hai, Assalamualaikum. Ha, sekarang musim durian. Korang pernah tak beli durian? Tiba-tiba buka-buka, keras isi dia. So, ni nama dia durian mangka. Kan, keras kan? Tapi sebenarnya, durian mangka ni kita boleh masak gulai lemak tau. Sedap sangat sebenarnya. Saya pernah makan dekat restoran di Tanjung Malim. Dia masak gulai lemak. Ya Allah, sedapnya. Itu first time saya cuba. Dan sekarang ni teringat sebab Alang-Alang dah nampak ni tadi beli durian. Dapat pula yang keras-keras macam ni. Keras. Keras sangat. Dan biasanya kalau durian mangka ni dia akan rasa tawar. So, saya decide hari ni nak cuba masak lemak kuning. Okay, tu dia. Dapatlah satu periuk punya hidangan. Dan bahan dia yang kita nak guna masak lemak biasalah. Saya akan gunakan bawang merah, cili padi, kunyit hidup, serai, saya akan titik. Lepas tu ni asam keping, udang hidup yang kecil-kecil ni saya masukkan. Dan juga cube ikan bilis. Lepas tu kita perlukan santan semangkuk. Okey, kerja. Okay, dah. Jom kita mula masak. Mula-mula kita masukkan isi durian yang keras ni, durian mangkok ni. Kita rebus bersama bahan yang kita dah blend tadi. Dan jangan lupa masukkan asam keping. Dan juga kita masukkan serai yang dah dititik. Okey, tu je. Biarkan dia menggelegak. Okey, bila dia dah menggelegak, masa ni kita boleh masukkan apa ni, udang dan juga cili padi. Barulah cantik kan. Okay, lepas tu kita boleh masukkan sedikit garam dan last sekali kita masukkan santan. Okey, dah masukkan santan. Kita tunggu dia menggelegak blub-blub-blub sikit. Okey, lepas tu siap. Tengok tu. Ha, durian dia ada udang, cili padi. Wow. Nampak sedap kan? Okey, dah siap. Kita boleh hidang. Masak lemak, cili padi, durian muda. Selamat mencuba. Okay guys, jangan lupa tonton, like, subscribe dan share. Thank you.